Si aku akan menuruti firmanku Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya <tuh> Tuhan bersama dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, aku tidak lagi menyebut kamu hamba sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu cerita yang menurut saya menarik. Berkaitan dengan kenapa orang itu bisa saling membenci atau bisa saling mengasihi, mungkin Anda pernah mendengar, tapi kalau belum pernah mendengar, ya sekarang saya cerita. Jadi, suatu ketika ini kisahnya tentang Santa Bunda Teresa dari Kalkuta, suatu ketika dia dan muridnya, atau... Salah seorang suster pengikutnya jalan-jalan di suatu kesempatan atau suatu tempat. Dia melihat suami, entah suami, jangan suami istri lah. Ada orang yang ber, bertengkar, bertengkar saling teriak, dan dia bertanya kepada muridnya ini, atau... Suster pengikutnya ini, kenapa orang berteriak ketika marah? Oke, suster pengikutnya ini bingung ditanya itu, lalu kemudian Bunda Teresa berkata bahwa, "Kenapa orang berteriak ketika marah?" Karena kasih atau cinta yang ada di antara kedua orang itu tadi jauh sekali, sehingga untuk sampai, untuk bisa mendengar, orang butuh teriak. Lalu kemudian dia membandingkan dengan kisah, bandingkan ketika orang saling mengasihi. Orang hanya perlu berbisik. Dan akan mendengar pesan, bahkan mengingat apa yang dikatakan dari orang yang dia cintai. Bahkan, bisa jadi ada kisah orang tidak perlu berbicara untuk menunjukkan bahasa kasih, tapi dengan cukup diam. Diam itu aja sudah tahu, oh, orang ini mengasihi saya. Jadi, dari situ, saya menyimpulkan bahwa ternyata kenapa jarak kasih itu juga berpengaruh terhadap orang yang membenci dan orang yang mengasihi. Ketiadaan kasih atau kejauhan kasih itu menjadikan orang juga semakin lama bisa saling, bisa semakin membenci, dan kasih itu. Mendekatkan, mempererat, sementara ketiadaan kasih itu semakin menjauhkan. Bapak, ibu, saudara-saudari, kenapa saya pakai kisah ini? Karena kita lihat dalam bacaan Injil tadi, konteksnya adalah perjamuan malam terakhir. Ada banyak titik peristiwa yang bisa direnungkan dalam perjamuan malam terakhir ya salah satunya tentunya adalah Yudas yang mengkhianati. Yudas ya, yang mengkhianati, kemudian dia menjauh dari Yesus karena apa? ya tadi karena ketiadaan kasih. Dia mau menjual gurunya. Dia pergi menjauh dari Yesus. Dan Yesus mengajar para murid. Untuk belajar bahasa atau belajar bahaya dari ketiadaan kasih, maka perintah untuk saling mengasihi itu diulang terus diingatkan, supaya tidak ada perpisahan, tidak ada perpecahan di antara para murid, dan perintah ini pasti sangat relevan sampai saat ini. Sederhana kok logikanya, kenapa orang berpisah? Kenapa orang saling membenci? Sekali lagi, balik menek, Tidak ada kasih. Maka perintah saling mengasihi. Itu menjadi sangat-sangat relevan. Kapanpun lah dalam konteks relasi antar manusia. Dan dalam hal ini kita diajak untuk belajar. Mungkin kalau Anda mengandalkan kasih antar manusia, bisa habis. Tapi orang diajak untuk belajar lewat tindakan Yesus bagaimana dirinya mencintai para murid dan bagaimana kasih antar bapa dan Yesus itu dihidupi. Dan para murid diajak juga untuk belajar dan syukur-syukur bisa mengambil kekuatan dari kasih Allah sendiri yang tak terbatas. Kalau kasih manusia terbatas, maka kasih Allah itu tak terbatas. Disitulah sumber kasih yang bisa kita gali terus-menerus. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang kemudian kita mendengar tadi bahwa salah satu atau tanda dari kehadiran para murid selain mengasihi adalah melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ya, jadi mengasihi Tuhan itu jelas terlihat ketika seberapa jauh kita melakukan apa yang dia perintahkan kepada kita. Ya, dikasih itu ternyata juga adalah suatu tindakan, suatu perbuatan yang bisa dilihat. Ketika orang mengatakan, "Aku mengasihimu," tanya dulu apa tindakanmu. Kalau hanya sekedar ngomong, "Aku mengasihimu," ya, banyak orang yang bisa. Saya pun bisa hanya sekedar ngomong aku mengasihimu enggak dan diajak nikah itu kan tindakan jadi kalau hanya sekedar aku mengasihimu tolong pertanyakan mana buktinya itu untuk yang belum nikah ya tapi kita juga bisa belajar dari mereka yang sudah hidup dalam perkawinan, tentunya ada pengorbanan dalam tindakan mengasihi. Ada perbuatan yang bisa jelas-jelas dilihat, maka perbuatan-perbuatan inilah harusnya menjadi kekuatan, ya. kekuatan orang untuk saling lebih mengasihi, karena yang diingat adalah kebaikan-kebaikan atau kasih yang hadir. Saya juga seringkali menyatakan kepada calon pengantin pada saat pemberkatan, kalau ingin membenci seseorang bahkan pasangannya, ingatlah keburukan keburukannya, kejahatan kejahatannya, kesalahan kesalahannya, maka anda akan cepat sekali membenci bahkan pasangan yang anda cintai. Tapi kalau ada ingat. Tapi nggak bisa dicoba ya. Tapi kalau yang Anda ingat adalah kebaikan-kebaikan, maka tentunya Anda akan semakin lebih bisa memperdalam kasih, atau melihat bagaimana kasih itu hadir dalam orang lain kepada Anda. Bapak Ibu, mari kita belajar dan menggali pengalaman kasih juga dari Allah sendiri.